Timur sangat kaya. Air yang mengalir di sungai menyuburi tanah, menghidupkan pohon serta tanaman karet para petani. Nelayan menangkap ikan semuanya untuk menghidupi keluarga dan menghadapi masa depan. Balaku ia pun tebarata-rata dengan kakareje tundakula. Tapi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk investasi pertambangan dan perkebunan sawit, semuanya hilang. Hutan dibabat, tanah digali, sungai ditimbun, air tercemar. Kehidupan sulit. Ini yang terjadi di Desa Pangkan, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Sejak tahun 2007, sejak kehadiran perusahaan tambang dan sawit membabat hutan, menggali tanah di muara Sungai Ganutu. Sungai Ganutu sebagai sumber kehidupan masyarakat, kini telah rusak, tercemar, dan hidup warga kampung sulit. Balaku ia pun tebarata-rata dengan kakareje tundakula. Ingat, hutan warisan anak cucu kita. Oke. Mari lestarikan alam demi anak cucu kita. Wisu tebewe au sarita api nusaha melai dunia. Balaku nayapu tu baribu-ribu dengan tu pari jengalang ajuk. Ia panjang teluhi nari, nyuapin karami bagawi garu. Mari kita selamatkan hutan di Bartim dari kehancuran. Air adalah sumber kehidupan dan kesehatan bagi kita. Kita harus menjaga kelestarian umbul kita. Jadilah sahabat bumi dengan menjaga dan melindunginya. Mari kita selamatkan lingkungan kita yang sehat demi masa depan anak cucu kita. Juet jamen tanah danum titipan anak opo. Selamatkan marga satwa Bartim. Selamatkan sumber air kami. Selamatkan air sungai demi masyarakat dan anak cucu. Jaga manyan adat suku Takam. Runa ngatek pisis baguri segadur Pasuleman. Hutan dan lingkungan hidup adalah harta kita. Dan tugas kita adalah untuk menyelamatkan sumber air. Api nusaha melai dunia. Tubalaku nayapu tubaribu-ribu dengan tupari jengalang ajuk. Ia panjang teluhi nari, nyuapin karami bagawi. Agawi karu jepang berani meter tubang.